Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan praktek coba membuat dimmer AC. Ini akan saya pasang untuk mengatur kecepatan motor AC. Sesuai pesanan, nanti akan saya gunakan heatsink yang besar seperti ini. Karena ini untuk membuat video dan agar terlihat jelas, saya gunakan heatsink sementara. Dan untuk potensiometer saya gunakan yang 2 watt. Karena yakin lebih presisi dan lebih berat diputarnya, jadi lebih enak. Tapi bila kalian ingin mencoba, bisa menggunakan potensiometer 1/4 watt biasa seperti ini. Oke, saya coba dengan beban kecil dahulu, head dryer 400 watt. Mantap bukan? Bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, rangkaiannya seperti ini. Rangkaian ini saya ambil dari beberapa literatur. Triak yang digunakan tipenya BTA41 dengan spesifikasi 600 volt 40 ampere. Misal kita gunakan separuh dari spesifikasi saja, kira-kira dayanya sekitar 20 × 220, sekitar 4.400 watt. C2 dan R4 untuk meredam spike, terutama bila menggunakan beban induktif. Bila digunakan untuk heater atau lampu, C2 dan R4 dapat kita abaikan. D1 sampai D4 dan C1 berfungsi agar tegangan yang masuk ke diak murni sinyal sinus tanpa ripple dan spike tentunya. Dengan range tegangan antara 1,2 sampai 2,2 volt AC. Karena prinsipnya rangkaian ini mengatur besar tegangan AC yang keluar, jadi bebannya selain mengatur kecepatan motor AC, bisa juga digunakan untuk pengatur panas heater, lampu atau solder. Oke, mudah bukan? Lalu cara penyolderannya?
Pertama kalian gabung katoda dioda 1N4007. Dan satunya gabung anoda dioda 1N4007. Kemudian salah satu dari masing-masing gabungan tadi kalian solder ke kapasitor 0,1 mikrofarad 250 volt. Kalian perhatikan hasilnya. Oke, saya solder sisanya. Dan saya beri heatsink agar ada pegangan. Lalu saya pasang potensiometer. Di sini saya menggunakan potensiometer 500 kilo 2 watt. Lalu solder R33 kiloohm ke gabungan katoda dan gabungan anoda 1N4007. Kemudian ujung kedua resistor 33 kilo gabung dengan R1 4K7 ohm. Sampai di sini karena rangkaian pertama banyak yang salah, jadi saya ulang. Pertama saya solder kapasitor 0,1 mikrofarad ke pin 2 BTA41. Dan solder resistor 100 ohm 1 watt ke ujung kapasitor dan ke pin 1. Lalu beri kabel output ke pin 1 dan pin 2 pada BTA41. Lalu saya beri kabel dahulu pada diak DB3. Lalu ujung diak satunya ke pin 3 BTA41. Kemudian ujung R1 4K7 saya beri kabel. Kemudian gabungan R33 kilo saya solder ke pin 2 BTA41. Lalu solder C1 dari ujung DB3. Dan lanjut ke potensiometer. Kemudian dari pin 2 ke ujung C1 lainnya. Selesai, tinggal di reject. Oke, sekian praktek saya membuat dimmer 5000 watt. Bila ada kendala, kalian komentar saja, pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.